Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur YouTube. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman. Ini ada dua kendaraan Colt tahun 1980-an dengan Zebra 1300 cc, yang mana kedua kendaraan ini menggunakan karburator yang sama. Ini yang dipakai untuk Colt 80-an tadi dengan menggunakan cc 1400, katakanlah 1500. Sedangkan yang ini adalah punyaannya kendaraan Zebra 1300 cc. Adapun yang mau kami sampaikan adalah dengan menggunakan karburator ini pada Colt khususnya ini. Pada kenyataannya Colt ini performa mesinnya sungguh luar biasa, padahal menggunakan karburator Zebra ini karburator Zebra, yang mana ini menggunakan sprayer standar, ini miliknya dari pabrikan, kecil sekali. Sedangkan yang punyaannya Zebra 1300 ini sprayernya jauh lebih besar lubangnya. Kalau kita ukur lor ya, mari kita ukur, kita buktikan berapa besar sprayer untuk Zebra. Pertama-tama kita mengukur ini untuk filler, karena kami tidak mempunyai filler lubang. Ini kita ukur dengan ukuran 1,5. Ini lor ya, yang garis lurus ini adalah untuk komanya. Ini adalah 1,50. Terus kita masukkan di sprayer untuk Zebra ini tadi, kita masukkan. Nah, ini masuk lor. Masuk dan pas sekali. Kalau ini masuk dan pas sekali rasanya ini, berarti ini sprayer ini adalah 1,6, sebab toleransi untuk lubang itu 0,1 mili. Berarti kita tambahkan ini 1,50 mili, berarti ini 1,60 mili. Ini kita lihat, tapi maaf lor, sangat kecil sekali tulisannya ini. Ini ada tulisan 1,60 atau 160, mungkin tidak kelihatan. Tapi lor, yang ini yang untuk Colt yang dipakai untuk 1500 cc, ini tidak masuk lor, karena ini kecil sekali. Ini perbedaannya, perbandingannya kelihatan nggak lor, ini lor lebih lebaran atau lebih besar lubangnya untuk Zebra ini, yang kita pakai Zebra, untuk Zebra asli. Nih, mari kita ukur lor dengan menggunakan ini. Ini ada kawat inmail yang ukurannya 1,2 ini. Ini 1,2. Ini lor ya, 1,2. Kita masukkan untuk sprayer untuk Colt. Kenyataannya juga tidak masuk lor ini. Kemungkinan besar ini adalah ukurannya 1,2 atau 120 lor. Sebab kalau 120 sama 120 berarti nggak masuk lor. Kecuali ini 120, ini 130 baru masuk. Nah, ini tidak masuk, berarti karena ini tidak ada tulisannya lor, tidak ada ukurannya. Maka dari itu setelah kita ukur menggunakan kawat enmail 120, ternyata kenyataannya tidak masuk. Ini tidak masuk. Kemungkinan besar sprayer ini yang dipakai untuk Colt ini adalah 120. Tetapi lor, ini menurut keterangan dari pengguna, ini digunakan untuk Colt-nya, untuk kendaraannya. Ini mobil niaga lor, untuk pedagang sembako ini. Kenyataannya performa mesinnya sangat kuat sekali, sebab di daerah kami juga banyak tanjakan. Dan yang lebih pentingnya itu, ini 1 liternya bisa mencapai 16 km lor ini. Menggunakan
Pertamax memang sekali-kali kali ini tidak ada bensin atau Pertalite, susah. Dan di tempat kami itu yang mudah itu adalah Pertamax. Ini menggunakan Pertamax. Ini bisa mencapai 1 banding 16 km. Dan angkatannya pun untuk beban, untuk muatan beban lor ya, ini dia sering bawa beras kisaran 10 sak ini, mungkin malah lebih. Itu juga kuat sekali lor, kuat. Makanya untuk sedulur-sedulur semua yang masih menggunakan karburator asli, ini bisa untuk bahan perbandingan. Apabila sedulur menginginkan menggunakan karburator ini, karburator Zebra ini persis sekali lor, ini Zebra. Ini sudah direkomendasikan untuk menggunakan karburator Zebra. Tapi keunikannya lor ya, ini sebenarnya dari pabrikan menggunakan 1,2, dan ini yang dari pabrikan ini juga original. Original lor ini lor, karena yang pengguna Zebra ini itu fanatik di bahan atau di barang-barang yang original. Ini sangat original sekali, saya jamin ini lor, saya sebab saya yang selalu merawat atau melakukan perawatan maintenance di tempat kami terus ini Zebra ini. Awet dulu, sudah lama sekali ini, mungkin dari tahun 1998-an ini kenal saya. Dan ini pun tidak pernah ganti-ganti bengkel, cuma saya yang sering merawat ini. Ini saya jamin ini adalah orsinil. Kalau orsinilnya ini 1,6 sebenarnya lubang sebenarnya. Terus bagaimana lur caranya untuk memasang ini? Kita lihatkan bagaimana dulunya saya memakai karburator ini, yang mana awal-awalnya itu karburator bawaan mobil kol yang seperti karburator kijang itu sejenisnya itu. Tapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kami membuat manifold yang sederhana mungkin ini, yang sangat sederhananya maksudnya kami akan menunjukkan manifold yang kami pasang. Kita tunjukkan. Ini adalah mobil Zebra-nya, dan yang ini adalah mobil Colt 120 tahun 80-an. Ini lor bentuknya sangat sederhana sekali. Kita pakai lempengan besi untuk yang bagian bawah, terus kita buatkan lempengan untuk penyambung karburator Zebra tadi. Awal karburator ini menggunakan karburator vertikal, sekarang kita menggunakan sistem karburator yang horizontal. Miliknya Honda, maaf lor, miliknya Zebra. Ini lor ya. Terus selanjutnya kita tunjukkan untuk punyaannya Zebra. Ini lor bawaannya Zebra, memang ini mesin sangat orisinil sekali lor ini lor. AC pun ini masih lengkap, ini ada kompresor AC, cuma sudah tidak dinyalakan. Ini mungkin kemudian hari akan dinyalakan kembali AC-nya. Terus ini rumahnya karburator yang Zebra tadi. Nanti kita coba lor ya, suara mesinnya setelah kami rangkai karburatornya. Yang perlu sedulur ketahui lor ya, kedua karburator ini semestinya tidak ada gejala apa-apa, cuma si pengguna itu kepinginnya untuk merawat atau maintenance karena merasa sudah lama tidak pernah dibersihkan. Dan kebetulan kedua kendaraan ini bareng-bareng atau sama-sama masuk ke bengkel kami, dan sekaligus bisa kami pergunakan untuk bahan perbandingan karburator untuk Zebra yang asli dengan karburator Zebra, tapi digunakan untuk Colt
T120 tahun 80-an. Ini lor, karburator sudah terpasang. Mari kita coba untuk kita nyalakan. Ini suaranya lor. Biarpun ini menggunakan spoiler ukuran 120, kenyataannya akselerasinya masih 23, padahal mesin ini menggunakan 1500 cc, dan sudah terbukti kenyataannya si pengguna juga merasa kuat karena irit beban bakarnya bisa mencapai 1 liter banding 16 km, itu pun dengan muatan sekarang 8 kental sampai 1 ton. Kalau dibuat untuk ambil beras itu, karena ini penggunanya adalah pemilik atau pedagang sembako. Terima kasih lor ya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berguna. Apabila lor kepingin mengganti karburator kol dengan menggunakan karburator Zebra, yang mana hasilnya seperti ini dan mampu untuk jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada ulasan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.